Kita awali dengan informasi pertama. Saudara, warga Desa Rekih Daya, Kecamatan Indrapura Cibesar dihebohkan dengan temuan kerangka manusia di dalam drum Sungai Jurung Ibu pada hari Minggu kemarin. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan kerangka tersebut. Kerangka tulang manusia ditemukan dalam sebuah drum yang dicor dengan semen di Sungai Jurung Ibu. Dari pengakuan warga sekitar yang menemukan, drum tersebut memang sudah cukup lama berada di lokasi. Karena penasaran, lalu warga membuka dan menemukan kerangka manusia yang dicor dengan semen. Selanjutnya, warga melaporkan ke pihak kepolisian setempat untuk dilakukan identifikasi dan penyidikan terkait temuan tersebut. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan sejumlah warga sebagai saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga masih menunggu hasil pemeriksaan pihak rumah sakit terkait kerangka tersebut. Tim identifikasi dari Satreskrim Polres Cibesar turun untuk melaksanakan olah TKP dan juga pengamanan status quo yang ada di TKP tersebut. Setelah kami identifikasi, memang benar ditemukan adanya kerangka tulang dengan posisi sudah tercor di dalam drum. Untuk dugaan sementara, jenis kelamin laki-laki, lebih pastinya kami menunggu hasil visum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Jenderal Habibie. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang ada kehilangan keluarga untuk menghubungi polsek terdekat atau Polres Aceh Besar guna membantu identifikasi lebih lanjut. Syahril, Kompas TV, Aceh Besar.